Berikut ini cara untuk download WhatsApp dan download aplikasi lain di Samsung J2 Prime. Untuk kalian yang mungkin masih pemula untuk J2 Prime ini, mendownload aplikasi dan WhatsApp itu sama saja, pakai Play Store ini. Play Store itu dia butuh akun Google, jadi pastikan kalian sudah tambahkan akun Google. Ketika ingin mendownload dari pengaturan ini, pilih cloud dan akun, pilih akun dan pastikan ada akun Google seperti ini. Kalau tidak ada, tambahkan di sini, pilih Google, dan kalian login, atau buat baru juga bisa. Sekarang kalau sudah ada akun Google yang login di HP ini, kalian buka Play Store. Setelah itu, kalian bisa cari aplikasi yang ingin di-download. Setelah Play Store terbuka, kalian bisa ketik apapun di bagian pencarian atau lewat ini, saran ini juga bisa mencari aplikasi yang ingin kalian download. Nah, ini jaringannya agak lama, jadi loading. Atau kalau kalian ketik WA di sini, nah, kalian akan menemukan aplikasi WhatsApp. Ini sudah saya download, dia WA-nya ada 2, WhatsApp Business. Seperti ini saya contohkan. Nah, ini kalau kalian ingin download WhatsApp Business, pilih install di sini. Tunggu sampai selesai download, baru bisa dipakai. Begitu juga untuk aplikasi lain, entah kalian mau download game, download Shopee, itu tunggu sampai selesai. Jadi itu saja cara downloadnya. Mau kalian cari lewat rekomendasi atau pencarian sama saja. Misalnya di rekomendasi ini, kalian cari aplikasinya, pilih unduh ataupun download seperti ini. Ini aplikasi CapCut, nah pilih install seperti itu.